pagi Sobat Arusik. Pagi ini kita ada di Summarecon buat acaranya Kopi Luwak. Kenapa kita di sini? Karena Arusik salah satu sponsor di acara ini. Ada fun bike, aerobik, run. Aerobiknya udah mulai, saya harus siap-siap buat aerobik. Oke. Nanti banyak hadiahnya, ada motor, sepeda dan lain-lain. Pokoknya banyak hadiahnya. Kita lihat gimana keseruannya. Let's go. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Boleh dapat kaos? Harga tiketnya Rp40.000, dapat kopi satu. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wah, acaranya seru banget, ramai banget. Pesertanya banyak banget. Kita ikutin terus. Let's go. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Terlalu ringan, jadi kurang capek. Mending saya zumba aja. Ya, sekarang kita di acara Luwak White Coffee ketemu sama Bentang Bandung. Ayah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ayah, siap. Kesini pakai sepeda apaan nih? Pakai sepeda ini namanya sepeda elektrik e-bike. Ah, e-bike. Kaimarte. E-bike. 350 watt ya? 350 watt. Nah, ini. Ini baterainya 350 watt. Jadi berapa kilo ya? Lumayan jauh lah. Jauh banget nih. Ini ininya apa namanya teh? Jaraknya. Jaraknya. Hmm. Udah kemana aja Kak? Saya ke Dago Pakar, terus juga sekitaran Lembang, nanjak-nanjak gitu. Nah, ke Bali juga pernah. Ke Bali pernah. Pakai sepeda? Enggak, pesawat. Pesawat, guys, sudah. Nah, akhirnya kenapa kuning? Kenapa kuning? Karena saya suka yang kuning-kuning. Kecuali yang mengambang ya. Kalau di Banjur bisi palit ya. Ah, bisi palit kalau itu ya. Kuning mengambang. Ya, tahu kuning teh cerah gitu, apa menimbulkan semangat gitu kalau warna kuning teh. Gitu. Biar di notice orang juga yang mencolok gitu ya. Mencolok, biar mencolok dari orang lain. Kan ini kuning, 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 kuning asal gigi juga sebenarnya kuning. Gigi. Mata merah gigi kuning. Nah, itu jangan itu. Ya.
Nih guys, jadi Kakaya itu pakai 350 watt green pedal. Baterainya ini 11 ampere. 11 ampere ya. Kita pernah goes juga ke Lembang, Tebing Kraton, yang paling inilah ininya yang ekstrim cuannya. Jadi tetap keringetan enggak ya? Keringetan dong, tetap. Itu kan olahraga ini tuh kalau misalkan buat teman-teman yang belum pernah nyobain e-bike, sebetulnya e-bike itu hanya membantu pada saat tanjakannya tuh ekstrim atau tidak ekstrim. Kalau misalkan mau dibantu tinggal diklik, jadi tidak hanya wondering lah. Keringetan mah tetap, wah jibruk. Tetap jibruk, jadi guys, keringetan mah tetap. Cuma supaya tidak hae-hae teuing kata Kang Ayah. Memaksakan intinya. Ya, kalo itu. Memaksakan bahaya banget ya. Itu yang bahaya. Karena lihat orang lain udah pada bisa, kita udah capek tapi kita maksain itu bahaya banget. Nah, guys. Nya, eh dia pakai Brooks B17. Ini malah bukan B17. B66. B66 hitam. Dari kita. Dari kita ininya pakai center dari Rock Bros. Ya, ini buat handphone. Nah, ini ya. Ayo, Bu. Wah, ada Ibu nih. Nih, ada Ibu foto dulu. Ibu, ini dari geng Cabe Rawit, cantik berhijab rajin wirid. Nah. Ya. Video, Bu, Ibu, Bu. Dadah. Ya. Pasti stamina-nya lebih kuat dari saya kalau. Pasti, Bu, Ibu ini. Ibu udah ke mana aja, Bu? Sepedahan nanjak. Monteng. Lihat mainannya juga ya, biasa. Tapi enggak ngono arusi. Tapi tetap pakai yang arusi. Ya, tapi keren. Arusi. Kesangan Bu ya. Kesangan kamu. Iya, iya. Ya. Ya. Ya guys, jadi gitu dulu review sedikit tentang sepeda Kang Aya dengan sepeda kuning-kuningnya, bahkan outfit-nya juga Kang Aya masih kuning semua. Oke, daripada kena copyright, musik udah jalan. Sampai sini dulu.